Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, bosku. Pada video kali ini saya mau bercerita atau berbagi tips informasi cara menghemat pengeluaran pakan ternak, bosku ya. Ini saya mau coba rumput gajah. Saya campur sama gedebok pisang atau batang pohon pisang sekalian daunnya, bosku ya. Seperti ini sayang kalau tidak dimanfaatkan, bosku ya. Oke, saya mau potong dan saya mau giling atau saya mau cacah, bosku ya. Simak terus videonya, mudah-mudahan bisa membantu sahabat semua. Oke bosku, ini saya proses penggilingan gedebok pisangnya, bosku ya. Simak terus videonya, semoga bermanfaat buat sahabat semua. Gedebok pisang sudah habis, ini saya ambil rumput gajah buat campuran, bosku ya. Saya mau uji coba pakai pakan ini, mudah-mudahan berhasil, bosku ya, dan ternaknya nanti suka memakannya, bosku ya. Oke bosku, jangan lupa di subscribe dan di share ke teman-teman yang lain, bosku ya. Semoga videonya ini bisa bermanfaat.
Nah, ini dia hasil cacahan atau hasil giringan bubuk pisang yang saya campur pakai rumput gajah tadi, Bos ya. Itu begini hasilnya. Ini sengaja saya giling agak kasar, Bos ya, karena kalau terlalu halus nanti malah tidak dimakan oleh si kambing, nanti banyak kelalapan, Bos ya. Cara saya memanfaatkan minim mungkin atau sekiru mungkin ya untuk pengeluaran pakan dan bisa cari kontekot dari kemana-mana sebagai peternak kita harus pintar untuk meminimalis mungkin ini dia hasilnya, Bosku. Seperti ini jadinya. Dan ini nanti saya mau kasih campur, saya campur sedikit polar, Bosku ya, untuk tambahan gizi, Bosku ya, supaya nanti ternaknya itu makannya bisa lahap. Saya mau campur pakai polar, Bosku ya. Oke Bosku, terus simak videonya, Bosku ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat sahabat ternak semua dimanapun Anda berada. Saya ucapkan terima kasih buat subscriber saya dan yang sudah setia menonton channel ini. Oke Bosku, saya persiapkan ini dia polar, Bosku ya, buat tambahan gizinya. Oke, langsung saja kita aduk atau kita campurkan, Bosku ya. Oke, seperti ini caranya, Bosku ya. Kita campur sedikit polar, kita aduk merata. Nah Bosku, saya mau mencoba untuk mengasihkan ke kambing saya, Bosku. Nah ini dia contohnya, Bosku ya, kelihatannya semua pada suka untuk memakan campuran gedebok tadi, Bosku ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semua para peternak, Bosku ya. Jadi kita sebagai peternak harus bisa mengirit pengeluaran pakan ternak kita, Bosku ya. Dan tentunya bagaimana tidak usah, caranya tidak usah kerepotan ngarit kemana-mana, Bosku. Nah, seperti ini cara efektif, Bosku ya. Bahannya juga mudah didapat, Bosku. Oke, seperti ini Bosku contohnya, ternaknya kelihatannya pada suka, Bosku ya. Nah oke Bosku, sekian dulu video dari saya dan semoga bermanfaat buat sahabat ternak dimanapun Anda berada. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bosku.